Tapi kita bisa melihat kembali lagi dua riders yang akan mendampingi dari seorang Galang Hendra Pratama masih terus berjalan dengan sangat ketatnya di sini. Muhammad Murabil Patoni dari Jawa Timur dari Yamaha LFN, Haji Putra 969 RCB Proliner, NHK El Navarro kali ini masih berusaha terus untuk bisa mempertahankan dominasinya. Tapi jangan lupa juga ada seorang Arai Agaska Dibani Laksana. Di mana untuk seorang Arai Agaska Dibani Laksana saat ini untuk Arai dari tim Yamaha Kayaba ataupun juga KYB MFZ Dynafol HDS Racing masih mencoba juga untuk memberikan laut perlawanan sampai dengan bendera finish akan dikibarkan. One more laps to go. Satu putaran final ataupun juga final lap yang saat ini masih menjadi tanda tanya. Siapa yang akan mendampingi Galang Hendra Pratama tepatnya di dua podium terakhir? Apakah Arai Agaska Dibani Laksana? Apakah Muhammad Murabil Fatoni dari LFN AP 969? Apakah alias Aksal Ismail? Sisi bagian dalam dimanfaatkan dengan baik. Oh, Arai Agaska Dibani Laksana digeser saja alias Aksal Ismail di sana dari podium juaranya. Tapi nampaknya mencoba lagi sisi bagian dalam untuk alias Aksal. Siapa yang akan bisa mampu kali ini? Dan terlihat dengan sangat baik. Dan finish! Alias Aksal Ismail kedua, Muhammad Murabil Fatoni ketiga. Aksi menggiring dari seorang Arai Agaska Dibani Laksana. Oh, what happened? What happened kali ini untuk Galang Hendra Pratama? Dia tampil sangat cepat 2 detik lebih, tapi kali ini nampaknya dia harus mendorong motornya sampai dengan garis finish. Kemungkinan besar apakah terjadi habis dari bahan bakarnya yang membuat dirinya saat ini tidak bisa menyelesaikannya. Sangat sangat disayangkan. He cannot believe it about this one. Dia sama sekali tidak percaya bahwa aksi fenomenalnya mendapatkan 1 menit 55 detik tidak membuahkan hasil yang luar biasa. Mungkin ini mendengarkan daripada seorang Bro Vino MP yang mengatakan pokoknya jangan crash. Memang tidak crash, tapi ternyata mechanical problem dari motornya yang membuat seorang Galang Hendra bahkan harus gagal di 3 podium kemenangan. Sangat-sangat disayangkan.